Cuk, terus cuk. Langsung depan warung. Ya. Selamat sore Kakak Moro. Cari-cari saya kah? Cari dulu, tunggu penyakit. Terus Kak Moro gimana? Kenapa? Aduh, kenapa? Ya rumah kau lihat, masyarakat ini yang kumpul kemarin turun. Mana? Kita lihat. Mari. Mana? Kita lihat. Mana? Jangan di rumah ini. Mana? Oh, dia di rumah. Mana? Masyarakat ada rumah. Terus? Bikin gula. Bikin gula? Iya. Mana coba lihat? Uy, banyak. Iya. Berapa orang? Sembunyi. Tuh kasih gua uang. Terus uang gimana? Kasih sembunyi-sembunyi kah atau tidak? Nah, iya, sembunyi-sembunyi. Sampai di gula kalau mereka apa yang banyak. Sembunyi-sembunyi kasihnya? Iya. Gua lihat. Dia mau mati di rumah. Terus kalau tidak sembunyi bagaimana? Ya sembunyi sampai di gula kok. Yang makan kan banyak kasih uang. Kalau kalau uang tidak kasih kalau uang kasih tidak sembunyi-sembunyi? Iya. Itu yang minta orang. Iya. Terus di mana kasih uang ini? Di mana? Di rumah saya. Rumah mana? Di sini baru. Di sini? Iya. Di sana aja. Di Honai. Lihat, ya, lihat dulu. Kita lihat Honai dulu. Ayo sudah. Ayo kita ke Honai dulu. Kak Moro, kenapa banyak sekali masyarakat ini? Yang nikah yang di sini. Nikah? Iya. Di mana nikahnya? Ya, di gereja di Nambukala. Oh, di gereja? Iya. Sudah selesai? Sudah selesai yang makan. Aduh, dan... saya tidak lihat. Aduh, saya tidak tahu ada orang nikah. Iya. Tadi ada di gereja? Sudah, ya ini. Sudah makan ya, pulang ini. Oh, ini sudah selesai makan? Kalau acara nikah begitu, apa makannya? Nasi? Iya, nasi, ayam. Babi? Babi tidak ayam. Babi yang dasung pegang bodoh. Oh. Tidak ada babi. Terusin ayam saja? Ayam berapa ekor? Berapa ekor ya? 100 kah? 100. Lebih? Lebih. Ini masyarakat itu semua tuh. Monya, melekom, semua itu. Mampara. Semua yang kumpul sih. Kamu ada banyak orang. Iya. Orang, banyak orang. Gimana? Udah dengar. Banyak sekali orang. Kakak Moro, banyak sekali. Mama. Ini banyak sekali orang guys. Jadi ini habis acara nikahan di gereja atas. Jadi mereka berhenti di sini untuk berteduh karena hujan. Jadi, tadi mereka sudah menghadiri acara pernikahan. Aduh, saya rugi nggak ikut tadi ini. Kak Moro. Aduh, saya tadi tidak lihat orang nikah itu bagaimana ya? Iya. Aduh. Itu nikah apa? Ya, ini orang laki-laki ini. Kenapa? Ini. Itu nikah? Iya. Mana istri? Ada di bawah, di rumah. Mana? Di rumah yang di bawah. Ya, mata-mata perempuan itu semua masuk di sini, jauh-jauh di sini. Kapan? Nanti malam? Malam. Kapan? Hari ini. Betul? Kalau dawe-dawe saya kasih makan nanti. Gula kopi saya kasih. Ya. Tapi kalau tidak dawe-dawe, tidak. Kalau ada acara nanti malam saya kasih. Gula kopi saya kasih. Kapan dawe-dawenya? Nanti malam? Iya, itu lama. Yang benar? Di sini? Gitar? Yo. Nanti saya tunggu. Kalau tidak dari dawe berarti tidak ada kopi. Iya.
Yang dawe-dawe baru saya kasih. Kamaro. Mereka kamu punya hati ini. Hah? Kamu punya hati ya. Iya. Kalau dawe-dawe di sini nih, nanti malam ada, saya kasih gula kopi. Makanya cepat kasih tahu teman-teman bawa gitar. Suruh gitar-gitar di sini. Istri ada tuh nanti di sini? Banyak. Istrinya main bola itu semua masuk di sini. Nah ya. Ya sudah tidak apa-apa, nanti saya belikan gula kopi. Ah, dawe ini juga kurang ada gue. Gue mau bilang di wajib. Iya, Kamaro. Nanti malam dawe-dawe di sini. Sore lagi. Apa? Udah. Sudah mulai. Sudah mulai? Ah, belum, nanti malam tuh. Sore ini bikin. Ah, dawe-dawe belum ada. Yang dawe-dawe itu baru mulai. Kasih Pak. Kalau belum mulai itu belum dawe-dawe. Kamaro. Ayo. Woi, yo sipal bawa, jangan menyanyi. Iya. Menyanyi sini. Gitar ambil ya. Nanti saya lihat malam-malam. Rame banget, krimis aja. Kamaro, kalau nanti malam ada dawe-dawe, bicara ke saya ya. Kalau tidak ada dawe-dawe, tidak kasih. Oh, itu sudah. Gitu? Di warung ya. Kamaro. Kamaro. Kakak. Tunggu di warung dulu ya. Iya. Saya ganti baju dulu. Dan apa lo we? Ayo. Mana udah pulang? Sudah. Nyari apa tuh? Ya, tadi Bang Kamaro, nanti malam betul tuh dawe-dawe? Iya. Jadi kan tidak? Iya. Tapi kakak Kamaro kasih tahu saya ya, kalau jadi ya. Iya. Kalau tidak nggak usah toh. Di mana? Mas itu boleh. Di situ acara? Laki-laki ya punya mama juga tahu toh. Oh. Jadi di sini kan di bawah. Banyak orang? Iya. Muatkah tidak? Hah? Muatkah tidak? Dalam? Ada. Bukan banyak orang. Rumah itu muat kan tidak? Muat dong. Muat semuanya masuk itu? Iya. Semua joget? Iya, di luar itu. Kalau ke kamar apa? Aku kupilih album kalau ya. Kalau joget kan tidak itu dawe-dawe? Siapa itu? Anggur kupilih siapa lagi? Ayo. Siapa? Pinang ada atau tidak? Tidak. Apa yang telah ku rasa? Masuk. Nampaknya ni kiri. Apa? Ini tambah, ini baunya ini bina. Oh, potong-potong begitu? Itu satu kali makan, dua kali makan, begitu? Ya, minda-minda itu ya, sumpah. Ah, sudah lah, kamu harus simpan saja. Iya, orang minda itu. Kamu harus kasih terus, kamu harus tidak makan. Iya, orang punya itu. Kamu harus penyakit juga. Simpan. Ya. Nanti malam kalau ada dawe-dawe bilang ke saya ya. Kalau jadi. Yang bilang yang saya belikan kopi. Ya. Apa? Apa? Ya itu ya segala itu yang bikin kopi ini. Hah? Itu kopi rumah lo. Ini sekarang? Iya. Mau sekarang bikin kopi? Iya.
200 cukup atau tidak? 200 cukup. Cukup. Cukup, kopi banyak. Sudah banyak nih. Kamu sudah kasih pengumuman belum? Kita bagi sembako besok. Saya sudah pengumuman itu. Nah, besok bagi-bagi sembako ya? Iya. Kakak Muro ya harus ada. Yang pagi tuh kasihan tuh. Kakak Muro yang harus bagi besok sembako. Pakai baju rapi ya. Pakai baju bagus ya. Ya. Iya, bisa. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan paket dari dari Tebet Barat Jakarta Selatan. Ya, ini dari Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni, paketannya sudah sampai di Tinggi Nambut, sudah saya terima. Hari ini kita akan buka bersama Kakak Muro dan Kakak Adam Kolompoy dan Wadan Pos. Oke. Ya. Ini keterangannya pakaian dengan raket. Wah, raket. Raket. Buat siapa ini? Abeh. Wah, siapa ini yang pemain ini? Ah, enggak ada alasan. Urusan. Buat saya pokoknya, enggak ada. Urusan. Kamu raket nyamuk aja. Kamu pakai raket. Oke ya. Kakak Muro bawa parang? Bawa kan tidak? Ini deh. Sudah bawa. Ah, itu sudah. Nah. Abang, ayo. Bagaimana Kakak Muro kah? Kakak Muro, bagaimana pengelima perang ini? Gerakan lambat deh. Eh, Kakak Muro, ini baju juga ada. Nanti Kakak Muro ambil. Nanti jangan sampai bolong kayak kemarin. Papua Indonesia. Jangan sampai Kakak Muro ditimbul. Jadi paketannya ada dua, yang satu makanan. Nanti kita buka juga, guys. Jadi sini kita akan buka dulu, ya. Tadi barusan sudah saya hubungi Ibu Sri Wahyuni. Dapat. Jadi silakan dibuka dulu. Lapar? Ya. Jangan makan dulu ya. Ah, makan sudah. Jangan enggak makan. Karena udah itu biasa. Hujan. Ayo deh. Kakak Muro deh. Panglima perang deh. Oh, ini yang teman cari kemarin. Iya ini. Masih ada punya Foratisen, punya Mas Agus itu belum nyampe juga masalahnya. Jadi masih banyak yang belum nyampe. Iya, ada bawang. Sudah mau coba ini. Jadinya cimol kah? Bakwan kah? Oke. Apa? Masih ada karung dalamnya. Wow. Karung makan karung deh. Jadi ini safety guys, safety ini. Jadi anti air, anti. Ada apa ini? Jangan di ini, sobek. Anti air, anti air. Apanya nih? Kata-katanya apa, coba? Sri Wahyuni Tebet. Saya tutup ya nomor teleponnya. Ada satu ucapan. Jakarta Selatan. Oh, ini kayaknya Ibu Sri Wahyuni ini cuma dia khusus jual ini kayaknya, pakaian kayaknya. Baru pakaian. Potong dia, Kakak Muro, Panglima perang itu harus pintar potong, Gerakan, Wow, baju batik, guys. Baju batik ya, bisa dilihat. Wow. Izin bang, bisa dihitung dulu bang. Iya. Berapa? Itu ada berapa bajunya? Baju batik. Hitung dulu. Kakak Muro besok bisa pakai ini pas pembagian sembako. Ini kayaknya satu. Ini gimana ini? Si berapa ini? Enggak tahu. Sisanya si lima. Nah, nanti kita buka aja. Si lima ini. Dua. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ini celana. Celana bang? Ada yang buat ibu-ibu juga. Oh, ibu-ibu juga. Oke, okay, nanti kita bagikan. 10, 11, 12. Semuanya ada yang 5 ini. Berapa tadi? 12. Hitung aja dulu bang. 14, 15,
16 17 18 20 21 Woi, yonek. Ah, Manjar, kok kamu udah lihat-lihat? Enggak ada. 3. Woi, sak kokoknya. Berapa bang itu? 4. Ada berapa bang paketnya? 4. Paketnya 4, koknya ada 2 slop. 25, 26. Jadi bisa main bersama ya itu kalau begitu. Hmm. 89, 30, 31, 32, 33. 33 bang. Bajunya 33 ya. Yang ibu-ibu berapa ini? Sisanya berapa itu bang? Semuanya 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 40 bungkus. 40 bungkus lah ya. Tapi ada yang satu bungkus isi 3. Isi 3 ya. Oke, okay. Sekarang kita buka ini bang. Sekarang kita kok, lihat apa ya itu. Kalau kok ini buat pukul nyamuk ini kalau kok ini sama aja lah ya udah samalah sama kalau kok kakak murut tau kira ini buat apa yang kita lihat jenis paketnya ini kira-kira bagus kah tidak ini sudah buat layak buat dipakai buat pertandingan kah ini buat pukul nyamuk be bisa empat ya. Ini kakak Muro, kalau malam toki nyamuk pakai ini, bahaya. Langsung jatuh dia. Nyamuk langsung. Wing wing. Ah, begitu tuh. Oke, sudah dibuka. Sudah dibuka ya, guys. Kita lihat. Karena Mas Ganjar yang tahu. Wah, yeah. Kok gimana Mas Ganjar? Benar gak ini? Yo, betul ini tuh. Sudah bagus. Sudah bagus. Hah? Piro, Bang? Ora ana regane. Apa iki? Wow, kelas tinggi rambut ini wes sudah bagus. Kelas tinggi rambut sudah bagus ya. Kakak Muro, yang nyamuk yang datang langsung kipas tap. Dica. Yo tuh. Nyamuk datang. Tup, Dica. Itu buat pukul nyamuk itu. Ek. Jadi sama semua nih Yonek ya. Berarti sama semua lah Bang ya. Sama semua. Sama lah ini. Oke. Ini kelas tinggi rambut. Kelas tinggi rambut cup. Oke, sama. Ada 4, koknya ada 4. Ada 4 raket, koknya 2. Oke, terima kasih Mbak Sri Wahyuni atas kirimannya. Sudah sampai, mudah-mudahan berkah. Amin. Selain Bang. Kiriman dari yang kedua ini kiriman dari siapa ya? Aulia Probolinggo. Dari Aulia Probolinggo. Isinya makanan ini. Oke. Kerupuk sarung. Kerupuk sarung. Apa ya? Modelnya kayak sarung jangan-jangan. Ada 2 tadi barusan saya ambil. Tempatnya bagus kayaknya ya. Oh, iya. Ini jangan-jangan buat wih, mantap ini buat ini nih. Apa? Media tanaman atau apa ini? Pot ya. Bisa kita tanam. Kak Kemoro tahu daun seledri, daun sop. Gitu. Oh iya, bagus. Orang yang tanam yang pakai begini. Ah, itu sudah. Itu bagus. Gitu. Panglima Perang itu harus pintar tanam sayur. Kita potong dia putali. Ah, pisau juga tumpul dia. Oke. Okay. Wow. Kerupuk ya. Kerupuk udang. Udang. Kerupuk udang. Kerupuk udang. Oh, sarung ini bang. Ah, ini ada sarung. Sarungnya ada berapa nih bang? Sarung ada. Ada 2. Iji 2. 2. Dah, 2 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerupuk okay. Ada 7, ini yang goreng yang rasa udang. Itu enak itu Kakak Moro. Yang orang Dani suka itu. Lagi Panglima Perang, gue suka ini. Oke. Okay.
Terima kasih Mbak Ulia atas kirimannya kerupuknya dengan sarungnya ya, dua. Sudah sampai Tinggi Nambut, sudah kita terima dalam keadaan aman. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Kakak mau bilang amin. Kakak bilang amin dulu. Bilang, amin. 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 Ah, yang loyo ini gimana ya? Oke, itu saja. Terima kasih. Salam hangat dari Papua. Wah, wah, wah. Kakak mau MKL baju. L dia. Kalau M ya saya ini. Tapi tunggu dulu, kita. Nah, itu. Ini L, Bang. M. M. Kamu udah bisa pakai ya? Ah, pas, Bang. Ah, pas, 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 Bang. Sudah, nah, ini baru boleh ini. Warna ini buat Kakak Moro. Kakak Moro, warna-warna Tosca begini yang bagus. Ini bagus, Tosca, baju. Hijau Tosca. Baju, Tosca. Namanya baju batik. Satu cari apa? Besok harus pakai. Colokan. Pakai kacamata ya. Ya. Besok bagian sebelah harus pakai kacamata dengan baju batik. Nah, ini Kakak Moro. Coba dulu testing. Ini yang cocok Kakak Moro ini. Dia ukuran sama. Langsung pakai, langsung pakai. Ada yang baju anak mama-mama. Banyak kaosnya, banyak emang bajunya, kasih dua aja. Apa? Banyak, banyak baju ini. Ini kayaknya perempuan nih. 30-an. Ini perempuan. Oke. Perempuan. Perempuan ya? Iya, perempuan ini. Model-model panjang kayaknya pada daster itu. Iya. Ini laki-laki yang gini nih. Kita bagikan. Sama baju gini mah banyak banyak. Lanjut deh. Kamu warna apa? Pilih sudah. Bagus dia. Coklat. Warna apa suka? Pilih sudah. Biru. Hah? Kayak ini. Biar... ini biru. Oh, XL ini. Suka warna? Lengan panjang ini. Mana, Bang? XL. Panjang. Besar, 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 besar. Excel itu besar. Bisa. Kasih yang pink aja dia itu. Hijau. Oh ini, Bang. Ini. Gak ada ukuran ya. Ada. Ini S kecil. Ini yang L. Di sini L. Oh L ya. Ini kan hanya. Coba, Bang, dibuka, Bang. Ini yang merek. Oh, lengan panjang. Wih, mantap ini Kakak Moro pakai ini, Bi. Mau yang panjang? Yang pendek saja? Yang pendek saja? Oh, yang pendek saja, Bang. Lengan panjang, L ini. Tidak suka panjang? Yang pendek-pendek saja? Iya, ini satu saja? Satu? Dua? Satu? 2K, 3K, yang 4K. Aduh, batuk. Ini panjang semua kayaknya. Kayaknya yang dulu. Ini cantik Kakak Moro. 1K2. Satu saja. Ini buat mama-mama, Be. Satu saja. Baju hamil. Kasihkan mama yang mau, Kak. Mama Moro kasihkan. Banyak. Ini yang bisa bagus daster, ini. Daster. Buat gereja tuh, mama. Ini baju mama-mama apa ini? Iya, Bang. Yang pakai yang begini Kakak Moro. Oke ya. Jadi ada ibu, ada baju ibu-ibu juga, nanti kita bagikan sama yang mama-mama di sini, guys. Termasuk Mama Moro. Kakak Moro satu saja. Itu saja. Ini saja. Ini saja. Ini sudah. Oke ya, saja. Terima kasih. Wah, wah, wah. Ini ukuran M. Oke, itu buat ini buat mama di rumah. Ya, simpan sini ya. Kita bagi dulu. Oke, guys, kita akan bagi di pasar, guys. Sekalian mumpung sekarang masih banyak orang. Kita bagikan sekarang. Ayo, Bang. Ayo. Ya, kita akan bagikan kaos batik 20. Ayo. Buru.
Kau langsung dibagikan. Abang udah hafal kan? Bawa bapak itu bang. Ini bapak. Ini 20 bang, 20. Ini 20. Ah. Wah, wow, wah, wow, wah. Wow. Mana lagi? Ay. Ini bapak. Bapak ini, bapak baju buat pakai di gereja ya? Pakai ke gereja ini. Gereja. Ya? Ke gereja ini bapak sekdes. Ah. Bapak sekdes. Bapak sekdes. Ini bapak. Bapak ini. Ini lagi. Pakai ke gereja ya, pakai ibadah ya. Buat ibadah, buat ibadah. Ah, ini belum. Belum, belum, belum. Ini baju bapak-bapak ini. Mana lagi? Ah itu doang. Bapak ini, bapak tua satu nih, belakang. Ini. Mana lagi yang belum? Ayo. Di bawah tuh. Ini saja bapak ya. Ini saja. Oh itu udah pakai baju batik dia. Siapa yang belum? Yang belum? Sini yang belum. Bawa bapak. Nah ini. Siapa lagi? Ini. Ah sudah tadi toh? Belum. Mana lagi? Ini. Ini ade, ini adanya kakak Moro ini. Ah. Kerja di sini. Hah? Nah ini sudah. Ah ini bapak tua ini sudah. Oke sudah Adam, pasti lagi. Yang ini. Baju anak-anak, Bang. Ibu-ibu, ya? Ibu-ibu sekarang, ibu-ibu. Anak-anak. Tidak, jalan aja dulu, weh. Hei, tidak ada rebutan. Woi. Sudah. Nah, ini. Ah, sudah. Ada juga bapak lagi. Ibu-ibu itu, Bang. Ibu-ibu. Ah, celana ini. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu, Bang. Ibu-ibu. Perempuan, ini perempuan. Laki-laki itu. Yo ini sudah ya. Tidak boleh tarik-tarik. Nah ini celana ini. Ini celana. Bapak ini satu perempuan kecil mana yang ada di sini perempuan? Ganda ini. Mana perempuan? Ini bang, ini bang, ini. Ah tidak cocok dia belum. Mana anak perempuan? Ah ini. Dulu mobil. Ini. Sebentar, itu ada isinya banyak isinya. Nah, dah. Ah, sebang disawat bang. Ini nih. Ah, itu perempuan. Ah ini dia cocok ini. Nah ini bajunya ini cocok. Nah. Ini baju laki-laki mama ya. Baju laki-laki ada. Mana? Oke. Nah, ini. Nah. Ini. Mana lagi? Itu lagi ada. Perempuan bang. Mama aja baju. Ini. Mama. Mama Moro. Baju perempuan juga yang sesuai. Baju mama itu. Baju mama. Orang besar. Baju mama, baju mama. Itu ada berapa isinya itu? Itu isinya dua itu. Ini perempuan.
Ini bang, ini bang, ini. Ini. Oke ya. Itu sini dua itu ya. Dua satu atau dua itu? Ini. Perempuan kah? Perempuan. Oh, perempuan. Sudah habis. Ada testimoninya, Bang. Hah? Testimoni dipakai sama mama. Enggak usah. Udah biarin aja. Ade, pakai dulu. Coba. Pakai dulu. Pakai aja. Eh, dipakai kalau ke gereja ya. Ke gereja pakai. Itu pasti sudah pakai dia. Tapi pasti sudah pakai. Dia ambil dua itu. Ah, begitu kan ganteng tuh. Nah, begini kan gagah toh? Itu gagah. Kenapa? Cewek-cewek suka. Dukung terus produk Indonesia. Duniakan batik karena itu asli dari Indonesia. Mas Adres, bagaimana baju bagus kan tidak? Oh, amanah. Bagaimana? Bagus kan tidak? Terima kasih banyak. Kakak Sedes, saya minta ucapan terima kasih dari kakak. Bilang sudah. Ya, kami, saya selaku sekristian menyampaikan terima kasih kepada Adale Maneo, pimpinan beserta staf. Kami ucapkan terima kasih karena pakaian terdapat harga mahal. Anda terima kasih. Kami ini yang kasih teman dari Jakarta. Itu juga. Mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di sana. Ya. Saya kirim untuk masyarakat Timilangu yang tidak pernah rasa pakaian Indonesia bisa rasakan, bisa dapat tanpa bayar. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wah. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, tadi Kak Sudah mengucapkan terima kasih kepada pengirim yang sudah mendukung untuk mengirim baju batik ya guys. Oke guys, tadi kita sudah bagikan batik, sekarang kita akan bagikan selimut sisanya dari hamba Allah atau Mr. A. Jadi ini masih ada satu karung, kita simpan kemarin. Mau kita bagikan ke Monia karena situasi seperti ini kita bagikan di sini saja. Baris dulu. Eh baris turun. Baris dulu. Duduk. Baris. Selimut. Mesran. Mamanya kata Moro. Guru. Kak Moro. Mama. Ini papa sudah. Dulu. Baris, sudah pergi.
Sudah pergi. Bentar. Baris. Ini bapak-bapak yang pakai topi, bapak. Baris. Baris. Duduk. Itu. Kakak, Warisan. Warisan. Tidak boleh. Mundur. Ya, minggir. Minggir. Anak-anak, ini susah diatur ini. Tidak bisa, ibu. Mama. Yang sudah keluar. Sudah dapat mundur. Oke, sudah selesai. Oke, sudah habis. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah bagikan baju batik kepada masyarakat Tinggi Nambut. Ya, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk dipakai ke gereja. Ibadah, Bang. Ya, ibadah. Terima kasih atas sumbangannya, atas kepada Mbak Sri Wahyuni yang sudah memberikan baju batik kepada masyarakat Tinggi Nambut. Semoga berkah, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, itu saja. Salam hangat dari Papua.